Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang guys. So hari ini adalah hari Ahad bersama dengan 26 hari bulan 2 tahun 2023. Okey, jadi sebelum korang nak layan video ni, wajar nak tunjukkan pelepasan ikan dulu. Untuk kolam 2 menanti korang pada hari Isnin besok. Besok Isnin 27 kan? Jadi dia nak buang siap-siap. Okey. Wajah beraksi tadi dekat kolam 1. Tapi kita tengok tu pelepasan ikan. Okey. Bagi korang tengok dia. So ini adalah informasi untuk korang guys. Jom let's go. Okay guys, panah lilap. Kita nak tengok pelepasan ikan. Kolam 2 menanti korang besok. Oh, nampak tak? Oh, menakutkan. Ni dah mancing belum? Baru nak masuk guys. Menakutkan ulu balang ni semua. Alright. Okay. Panas guys. Cuaca alhamdulillah cantik, nampak langit. Oh. Tengok. Dah ada manusia di sini. Oh. The Alfonso Junior. Itu Alfonso, sebelah ada Alfonso Junior. Yang sebelah sini yang tudung merah hitam ni, dia main heroin dia. Okey, kita tunggu. Semua dah ada. Nampak dia buat live. Datanglah mana-mana juga nanti yang nak belajar main di situ, mari. Jom. Dia buat live. No problem. Nampak. Tak ada bayaran, tak ada apa. Yang penting korang ada niat. Belajar. Korang datang. Okay. Mana ini orang? Nak bawa awak jalan-jalan ni bawa. Jad. Sumun satu orang kah? Sumun satu orang? Satu orang boleh buang bikin kerja kah? So jalan depan so. Kau jalan depan. Jalan depan. Jom. Badan busat. Kita tengok pembuangan ikan. Biasa kolam delik ni dia buang siap-siap guys. Besok Isnin nak buka kan. Isnin. Jadi dia lepaskan siap-siap. Ni kolam 2. SP pun boleh pakai. Nanti kita dapatkan informasi daripada Tuan Heri. Berapa ekor ikan. Wah, ni macam lah. Mengecik ni kejari. Tak tengok tengok eh. Mesti mengecik. Kau tunggu kat depan tu. Tunggu depan tu. Okay guys. Tengok. Ikan banyak guys. Kalau ikan Cina ada. Kaci ada. Merah ada. Mengecik. Dah cakap dah mengecik. Merah ada. Kuning ada. Hitam ada. Semua ada. Semua ada. Kambing ada apa lah Limon? Nanti kita dapat kain pun balik. Merah. Panas. So, sepatah dua kata untuk Jumaat ni ada kelas tak, So? Sepatah dua kata untuk Jumaat ni ada kelas, ya. Alhamdulillah, guys. Kita pun dah buat ikan. Besok hari Senin.
kita masih teruskan lagi safety class kita pada Jumaat ni. Okey, hari Jumaat ni lah, maksudnya ni hari Minggu, minggu depan lah. Eh, ada orang tanya, so kalau budak umur 9 tahun kalau dia nak bawa anak dia boleh tak? Boleh, no problem. Tak boleh, ada masalah kan? Boleh, no problem, tak ada masalah. No problem, datang aja. Kalau ada road, bawa road. Kalau tak ada pun tak apa. Walaupun awak punya data korban sebatang tak apa. Ah, tapi tu boleh claim, no problem. Yang penting dia orang happy eh. Yang penting korang datang sini belajar, happy, enjoy, okey? Alright. Okay, cantik. Bagus. Ya, kau tengok dah buang kan. Sekarang ni kita nak dapat sedikit informasi daripada Tuan Harry. Kita cari Tuan Harry, jom. Kita tanya berapa ratus ekor dia dah buang. Let's go. Tuan Harry, kita dapatkan info sikit. Kita dapatkan info sikit. Assalamualaikum, Tuan. Assalamualaikum. Okey, Tuan. Tuan, ni Tuan Soleh. Tak ada pintu jalan keluar. Tak ada, tak jumpa pintu jalan keluar. Pulang untuk apa? Pulang untuk ku tiga kan? Saya. Okey, Tuan, pelepasan ikan untuk kolam dua. Jadi dia nak tahulah berapa. Dah buang dah? Empat spesies. 222 ekor. 222. Oh, menakutkan lah guys. Dua tu. Betul. Sebab semalam merah datang lebih. Takkan nak buang semua. Jadi simpan untuk hari ni. Jadi tapi sekarang sebab tadi sebenarnya hari ni tak perlu ada merah. Sebab balance semalam ada kan. Tapi bila dah terlebih, kita simpan, kita lepaskan hari ni lah. Cantik. Menanti jadi, dia orang untuk hari Isnin. Menanti dia sebab saya lebih hari ni sebab malam tadi. Pak Itun cakap malam tadi dia orang package pun gasak nanti dia orang. Oh, malam gasak kan? Tu kena buang lebih? Malam tadi pun tengok banyak naik, jadi kena buang lebih sikit. Buang lebih sikit lah Ini khas untuk hari Isnin eh. Monday Blues. Monday Blues buka pukul berapa, bos? Monday Blues buka 11 pagi hingga 3 pagi. Bayaran masuk kolam 2? Bayaran masuk 110. 5 jam 100. Cantik. Deposit RM10. Jadi 110. Tambahan masa? Tambahan masa paling murah guys, RM15 je sejam. Okey, cantik. RM15 je. Dah lawa lah tu. Kalau kau nak mancing 6 jam, kau tadi dah bayar RM110 kan? Kau tambah RM5 je. RM5 je. Cantik. Ikan berjadual tetap ada, Tuan eh? Ikan berjadual tetap ada. Wajar tengok. Cakap PVC semua dah setting. Betul. Nanti ikan jepun pun kita lepas. Macam hari hari cuti juga kita akan buang. Cantik. Kalau lagi ramai, lagi banyak kita tangguh lepas. Okey. Terima kasih, Tuan. Alright. Assalamualaikum. Bye-bye. 2,000 years later. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Okey guys, dah berakhir lah hari ni. Kita dekat kolam Keramat, kolam 1 Kampung Delik Fishing Park. Okey, so hari ni hari Ahad lah kan. Okey, jadi kau dah tengok tadi. Okey, tadi video mula-mula tadi kan. Okey, video tu informasi lah. Itu lebih kepada informasi yang di mana pelepasan ikan untuk kolam 2 dia guys. Jadi besok Isnin 27 hari bulan. Jadi hari ni Tuan Harry dah buang siap-siap. Dah buang siap-siap. Delik dia memang style macam tu lah. Kecuali hari Selasa lah. Kalau Selasa Tuan Harry dia tak makan ubat, dia akan ada belanja lah. Tapi memang biasa dia belanja lah dalam pukul 11 macam tu. Itu pun depend pada orang lah kan. Tapi Isnin buat jam bagi tahu korang siap-siap. Hari Isnin kan hari bekerja kan, memang penuh. Sebab dia orang dah pandai baca congak teori sendiri kan untuk kolam 2. Untuk kolam 2 kan. Isnin macam hari ni, Isnin hari Ahad kolam 2 tu tutup tau. Jadi dia buka kolam 1 kan. Jadi dia dah belanja siap-siap. Jadi kau rasa satu hari yo ikan tu ada kelegaan. Lepas tu masuk pula top up ikan kan. 220 ekor ikan dia dah belanja. Okey, cantik. Selasa dia on juga. Tapi tak adalah malam tu pukul 3 pagi dia belanja, tidak. Selasa memang dia dah declare bahawa dia tak belanja. Tapi depend pada orang, tiba-tiba Selasa tu penuh kan.
pukul 11 dia akan tangguh buang belanja lah. Sebab jadual dia biasa hari bekerja dia akan buka pukul 11. Jadual buang jadual dia pukul 1. Tapi kalau orang ramai pukul 12 dia dah buang. Macam besok Isnin buka pukul 11. Jadual dia pukul 1 pembuangan ikanan. Ramai pukul 12 dia belanja lagi. Jadi dia orang dah tahu tau, dia dah congak teori tu guys. Yang hari Sabtu punya balance dah tentu ada. Lepas tu dia top up pula hari ni Ahad. Kau rasa? Jadi informasi tu dah sampai untuk korang. Yang di mana itu kolam 2 lah. Kan? Itu informasi. Jadi korang dah tengok dah pembuangan lah. Apa unsur buat live. Okey cantik. So sekarang ni kita nak berbalik kepada cerita kolam 1. Kejadian kolam 1 hari ni guys. Ikan bagi kerjasama. Bagi kerjasama. Tetapi ikan macam biasa, dia akan berat 60% dia main kerjasama tu dekat kolom 4 dengan 5. Itu seperti sedia maklum lah. Wajar tadi nak tunggu diorang yang nak tengok ikan diorang, nak rakam nak untuk tunjuk diorang. Sana punya orang pun tak kerti nak balik. Jadi wajar terpaksa lah pergi buat rakaman. Tarik dia punya tu kan. Sebab diorang tak balik guys, wajar tak boleh tunggu kan. Dia orang tak tahu bila dia nak balik. Pintu kolam delik ni, pintu masuk dia orang jumpa, pintu keluar dia orang tak jumpa. Itu problem. Dan hari ni ada datang kan, daripada geng-geng daripada Perak memang lah. Ada memang dia punya schedule dia memang Rabu Ahad dia memang sampai kemari. Ada geng-geng daripada Melaka memang guys. Negeri Sembilan pun ada hari ni. Dia orang nak merasai kolam keramat ni pukulan. Jagindas-jagindas yang ada dalam ni, jenap-jenap gerabak kan. Dia nak rasalah kan. Jadi pada korang yang suka tengok hiburan, alhamdulillah hari ni ada lagi video hiburan guys. Hanya bukan pembakaran. Informasi buat jalan dah sampaikan dekat awal-awal kan. Itu informasi lah kan. Jadi alhamdulillah hari ni buat jalan ada beroleh 3 ekor ikan guys. Baramundi seekor, 2 merah. Point tinggi tu. Tapi memang dekat tempat wajah duduk dia bukan hotspot. Wajah dah bagi tahu kau siap-siap. Itu bukan hotspot tempat wajah duduk. Nak kait 3-4 ekor, nasib-nasib ada juga kat situ. 12, 13, 14, 15. Hotspot dia 16, 17. 16, 17. Itu hotspot dia. Sekat kau starting daripada 12 membawa ke 15, cakap nak 3 ekor, 4 ekor, nasib-nasib korang, adalah kan. Ada, tidak mengecewakan kan. Jadi itu, alhamdulillah tak bangau kan. Jadi, cuaca cantik hari ini, alhamdulillah cuaca cantik. Ikan bagi kerjasama pun tip-top. Lepas tu, yang ikan-ikan berjadual yang dibuangkan pun ada bagi kerjasama, alhamdulillah. Waktu happy hour, wajah jaga tadi pun kan, ikan banyak naik, alhamdulillah. Jackpot otai nisai naik 3 ekor. Kerapu. Menakut sah. Tak apalah, itu rezeki masing-masing kan. Yang penting korang percaya tentang rezeki. Rezeki ni Allah Ta'ala yang bagi kan. Apa pun kan, korang masuk ke kolam, korang buatlah yang terbaik. Usaha, ikhtiar dan tawakal. Kan? Umpan champion macam biasa, belanak lah. Itu tak boleh dinafikan lah. Kalau tak ada belanak pun, at least korang ada lampuan pun okey guys. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kau nak layan video hiburan, Wajah nak bacakan komen. So Wajah bacakan komen ni, Wajah ambil petikan daripada hari tu. Sebab yang ini khas tentang kelas memancing dekat kolam delik lah kan. Dia punya tenaga pengajar adalah Alfonso. Jadi ini Wajah video kan, untuk sampaikan informasi khas untuk korang guys. Yang di mana kalau pada korang newbie-newbie tu kan, jangan malu, jangan segan. Setiap hari Jumaat pukul 8 sampai pukul 10 malam, kau datang sajalah ke kolam kampung delik. Okay, kita tanpa membuang masa, kita baca komen yang pertama. Datangnya daripada siapa? Datangnya daripada Top Secret. Saya pernah dengar satu pepatah, dari kita bagi ikan kat orang baik, kita ajar dia ilmu memancing. Teringin gak nak belajar, tapi saya duduk jauh kat Kuala Lipis. Apa-apa pun terbaik kolam kampung tadi.
What just dengan Alfonso. Apa patah tu memang selalu kita dengar lah kan. Bayangkan kau bagi orang tu ikan je, kenyang je kan. Baik kau ajar dia mancing, dia boleh cari sendiri. Tak apa, tak ada masalah tuan. Walaupun tuan duduk Kuala Lepis, mana tahu satu hari nanti tuan ada berkelapangan, bolehlah datang kan. Seterusnya, Anwar JR, Assalamualaikum Wak Jas. Waalaikumsalam. Terbaiklah Tuan Harry Alfonso selaku tenaga pengajar yang begitu bersemangat memberi tunjuk ajar kepada newbie-newbie. Apa-apa pun, marketing memang cantik. Semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Amin. Hashtag menakutkan. Hashtag kolam delik tetap di hati. Hashtag janji minat mahu ada. Betul tuan. Ayah Zainal, Tuan Harry memang terbaik. Syahrul Azwan, apa-apa pun terbaik. Saya doakan Wak Jas, Alfonso dan kolam delik dimurahkan rezeki. Amin, amin. Terima kasih atas doa tuan. Naima Channel, Assalamualaikum. Kalau strike ikan masa belajar, ikan tu macam mana Wak? Boleh ambil ke? Tak boleh lah. Dah mengajar dah ni free kan. Korang nanya lah guys kan. Tak adalah. Biasa kita akan ajar korang guna SP. Sebab bila korang newbie, SP kan, bila ikan tu ketuk cuinggam dia akan buang. Dia akan buang. Kecuali bila kau dah mahir kan. Kita takkan bagi umpan mati ataupun udang hidup. Tak kan. Sebab kita nak jaga ekosistem dia juga guys kan. Yang penting korang tahu cara nak baling biksi tu. Cara baling biksi tu, karau, berapa gram, ada SP nak pakai sebagainya kan. Jadi kalau strike, anda kata strike pakai SP, dia pasti akan kena kat bibir saja. Itu kita akan lepaskan balik. Okey. Muhammad Yusri, Assalamualaikum Wak Jah dan Mansur. Waalaikumsalam. Semoga dilimpahkan rezeki, dilindungi ilahi, sentiasa dan majulah sukan pancing buat negara juga. Kami sekeluarga mendoakan. Moga sihat selalu. Amin. Fadzul Fatri, nak join belajar. Harap-harap Mr. Alfonso ajar cara guna reel spinning juga eh. Sebab mesin multiplier teman tak ada. Boleh guys. Kan buat jam masa tu muka rimah memang. Bukan saja BC. Maknanya pada yang newbie-newbie yang langsung zero. Macam hari tu ada yang zero apa pun tak ada. Tak apa, kita akan tunjuk. Spinning pun kita bawa. Apa ni, BC pun kita bawa. Janji korang ada minat nak belajar, dua-dua ilmu tu kita akan tunjuk ajar guys. Yang mana korang rasa sesuai, sesuailah, ngamlah kan. Ramai yang sebelum ni yang pakai spinning tapi dia tidak mahir menggunakan BC. Jadi ada tempat belajar dan tak perlu malu. Dan kau mau kenal Wak Jam pun kau kenal Alfonso. Lepas tu Tuan Harry bagi ruang, tempat, mana nak cari. Gunakanlah sepenuhnya kan. Datanglah Jumaat eh? Okay. Pak Zack, Assalamualaikum Wak Jam dan Alfonso. Semoga semuanya dalam keadaan sihat. Saya nak tanya, memang untuk belajar BC je ke Wak? Kanak-kanak 9 tahun boleh masuk belajar mancing tak Wak? Oh, dua soalan. Tak semestinya BC. Maknanya nak belajar buat FG, nak perambut dan sebagainya. Makna sedang cakap macam ni lah kan. Multi-purpose macam cakap. Setup untuk layan kolam air masin. Makna daripada batu ladung kecil ke, saiz apa ke, perambut Y ke atau sebagainya. Apa juga sebab ada yang terbuku dalam kepala korang, korang tanyalah. Ketika hari itulah kan. Tanya. Kan. Okey lah kan. Lepas tu menjawab soalan kedua. Kanak-kanak 9 tahun boleh masuk belajar mancing tak Wak? Bawa lah, itulah pelapis yang terbaik. 9 tahun ke 8 tahun, janji dia ada minat, kita tunjuk ajar dia. Kan? Adalah cara dia. Kan? Janji kita nak bagi pengenalan. Sebab kita based on teori dan juga praktikal kan. Sekurang-kurangnya teori dia dah sampai kat dekat
kepala dia dia dah ngam lah. Ha, cantik. Bawa tuan, bawa, bawa eh. Arifin Arif. Wak, lepas ni boleh buat kelas pelampung itik bakar darah. Terbaik, Wak dan Alfonso. Teruskan usaha anda. Kami menyokong setiap usaha yang dibuat. Apa dah bakar darah pelampung itik. Idan Rice Down. Terbaik Wak Jas. Ada kelas belajar memancing. Semoga murah rezeki dan sihat selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih atas doa tuan. Syam Syam. Assalamualaikum Wak Jas keluarga. Alfonso keluarga dan Tauke Kolam. Tuan Harry keluarga. Waalaikumsalam. Semoga dirahmati Allah. Terima kasih sediakan video-video yang menarik tentang kelas memancing yang dibuat memang terbaik. Bukan semua orang tahu pasal Big C. Kena wawakan selalu juga yang nak memancing tetapi tak tahu menggunakan Big C atau reel pun boleh datang belajar. Hihi, apa-apa pun terbaik Wak Jas and team. Boleh korang share lah video-video Wak Jas keluar ni kan. Terutama yang kelas kan, share-share kan, bagi tahu. Hashtag terbaik, hashtag menghiburkan, hashtag ingat mengingati, hashtag you are the champion. Lera Nurazira Nur Zaid. Salam Wak Jas. Waalaikumsalam. Salam Wak Mansur. Mantul ilmunya Wak. InsyaAllah minggu depan saya bawa turun artis legend Malaysia turun gasak kat Kolam Satu Deli. Alamak, artis eh, dia nak bawa siapa eh? Lera Nurazira ni siapa eh? Tak kisahlah. Jadi korang seronok okey lah kan. Seterusnya Bos San. Alhamdulillah, tanya pada semua. Sila datang, jangan segan-segan. Semoga dipermudahkan segala urusan semua. Kolam my favourite ni. Mula-mula bihun itu perkara biasa. Slow-slow belajar, insyaAllah satu saat berjaya. Saya pun newbie main BC. Terus terjah kolam-kolam auto gasak walaupun baling ada bihun. Mat Jai Don. Saya nak belajar main pakai pelampung lah dengan Wak Misai. Kau datanglah jumpa Wak Misai. Keri-keri, salam Wak. Waalaikumsalam. Dan juga sifu Wak Alfonso. Saya pernah belajar dengan Alfonso masa di kolam. Sambil-sambil mancing. Masa tu baru beli Big C. Memang cepat dan mudah faham bila Alfonso terangkan satu persatu. Hashtag tak kedekut ilmunya. Hashtag menakutkan. Hashtag terbaik. Okey guys, itu saja komen-komen secara rambang yang Wajah bacakan guys untuk menghargai korang. Sebab Wajah memang balas nak taip. Balas memang malas lah. Jadi bila Wajah dah baca, Wajah bagi medal. Itu tandanya Wak Jah dah baca. Okey, tanpa membuang masa guys. Korang ada lagi video hiburan, okey? Jom layan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi guys. Okey, so hari ini adalah hari Ahad bersamaan dengan 26 hari bulan 2 tahun 2023. So hari ini Wak Jah dah berada dekat Kolam Keramat. Kolam satu Kampung Dolik kat belakang Wak Jah, kolam dua dia lah. So hari ni kita tengok berapa banyak player. Jom ikut Wajah kita tengok pelepasan manusia. Let's go. Kita tengok pelepasan manusia guys. Nampak? Manusia yang kena jail. Tu dia. Dia dah masuk, dia dah masuk dah, dia dah masuk, dia dah masuk. Itu dikepalai oleh 25% guys. Dia mendahului. Tengok dia ambil kiri, suruh ambil kiri. Oh, Tuan Soleh dia belakang. Tuan Soleh John berlari dia orang nak ambil kiri. Alamak, jolok telur pun ada. Otai bawa masuk kanan, bawa dia ke kanan. Kiri dia. Waalaikumsalam. Otai ni kanan. Yang ni kiri, semua nak pergi lubuk champion guys. Menakutkan lah. Geng-geng perak guys.
semua menakutkan ni. Wah, kiri. Kanan, abang ni kanan. Ya, api semua ada. Dia nak repeat lagi. Makin ramailah orang kan. Jom lah. Jom, kita pergi. Kita pergi lubuk. Wajar bawa korang dekat lubuk yang tak hot. Jom, let's go. Dekat sebelah sini. Lubuk bukan hot. Dah bunyi. Dah bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku depan je, tak jauh. Wajar kat depan je guys, tak jauh. Paling depan je, ikan banyak. Kita tengok mana strike. Yang mana jadi tumpuan guys. Itu dia. Ya, saya tuan. Salam tuan. Siap tuan eh? Alhamdulillah. Kita tengok kat mana strike. Ikan tidur lagi pagi ni. Oh, belakang dah strike. Kolong 8. 8 guys. Side by side kat belakang. Belakang kena dulu. Itu dia ada 2 strike. Ui. 10. 10 ada strike. 10 ada strike. Dekat 8 ada side by side guys. Oh, gila lah. Menakutkan guys. Menakutkan nampak kat situ. Dekat situ. Dekat 10. Ui, sebelah dia pula. 9. 9 ada strike guys. 9 tak naik. Tak naik, tak naik lagi. 10 tak naik. 8 tak naik. 8 tadi terkucil seorang guys. Yang side by side tadi dah terkucil. Mana dia? Sama-sama kita tunggu guys. Itu dia. Dia makan baju hijau. Oh, dekat 10 dah naik. 10 dah naik. Alhamdulillah. 10 dah naik. Dekat situ kocakkan guys. Kocakkan. Yang menakutkan. Akhirnya Jaginda setelah ditewaskan. Ui, menakutkan lah. Menakutkan lah. Tengok sebab sini. 4 dia tu. Oh, 4. Seperti yang diramalkan dekat 4 guys. Seperti yang diramalkan dekat 4. Hotspot dia dekat 4. Nampak tak? Oh, satu rembatan yang cukup dasar guys daripada kolong 4 guys. Kolong 4. Kolong 4 yang menakutkan. Oh, dah naik. Laju je naik guys. Kolong 4 nampak? Dekat 4 tu. Oh, kat sebelah je. Sebelah saja ada strike. Aksi menebarkan. Dia mengelecek ke mana tu. Menakutkan. Dalam tarungan. Ini dia guys. Aksi otai sambil duduk je guys. Bukan biasa-biasa Pak Jabit. Bukan biasa-biasa. Kanan-kanan dia mengelecek ke kanan. Bersabarlah wahai jiwa. Bersabarlah wahai jiwa. Oh, itu dia. Mana dia pergi? Mana dia pergi? Binatang apakah itu? Dalam tarungan. Itu dia. Belum nampak lagi kocakan. Oh, kelibat dah dekat. Oh, jenap. Akhirnya jenap jaya ditewaskan. Oh, menakutkan lah. Alhamdulillah. Dari sini dah ada guys. Tengok, tengok. 4 lagi. Sibuk, sesak dekat 4 tu. 5 pun dah naik. 5. Nampak tak dekat 5? 5 pun dah naik guys. 5 pun dah naik. Fuh, menakutkan lah. 5 dah naik guys. 5. Kau tengok dekat sana 2. 2 orang. 2 orang. Belum ada strike. Belum ada strike. Oh, 2. Baru suluh tu ada strike. Suluh je terus strike nampak guys. Kolong 2 nampak? Ada strike daripada kolong 2 guys. Kolong 2 ada strike. Nampak aksi yang menakutkan dalam tarungan. Itu dia. Itu dia dah daripada kolong 2. Menakutkan guys. Menakutkan. Adakah dia berjaya? Oh, naik dah. Ikan merah. Merah dia naik dah. Alhamdulillah. Merah. Siapa lagi menjerit tu? Oh, itu dia dekat tengah-tengah panas. Dekat 9 guys. Ada strike dekat 9. Mana dia? Itu dia. Oh, player kat belakang lah. Ada strike guys. 9. Rock dah naik. Rock. Oh, pandai Rock cari syakap. Rock pandai cari syakap. Rock dekat 11. Rock berada dekat 11. Itu dia. Masih dalam pertarungan guys. Yang dekat 9 tu. Dekat 9 masih dalam pertarungan. Aksi yang mendebarkan guys. Daripada kolong 9 tu. Kita tengok. Adakah dia berjaya mendaratkan? Adakah dia berjaya mendaratkan? Itu dia. Nampak? Daripada 9 guys. Belum lagi. Masih lagi. Ikan memberi sedikit tantangan. Dekat 9. Tengah panas guys. Kalau korang sanggup berpanas. Hasil ni lumayan guys. Nampak tu? Binatang apakah itu? Jenap. Jenap telah ditewaskan. Alhamdulillah. Mana sana menjerit lagi? Ada dekat kolong sana. Kau tengok dekat kolong 5. 5 ada kat situ, ada strike.
Player yang pakai topi warna putih, nampak? Menakutkan kan sebelah sana. Dia sempadan dengan Kuala Lumpur. Tengok datang apakah yang bakal ni naikkan. Yang bakal dia naikkan, itu dia. Tengok, kita tengok ujung sana. Nampak tak? Belum naik lagi kan, dalam tarung. Itu dia. Gedabak hawa. Kau tengok jenap dia, jenap gedabak nama. Jenap gedabak yang menakutkan. Mana lagi? Kita tunggu lagi. Sana memang busy kan dekat Kuala Lumpur. Tengok kat 9. 9 belakang tengah panas. Sabar. Nampak ada lagi strike. Itu dia. Pipe puaka, nampak pipe puaka. Sempadan 4 guys. Nampak ada strike kat situ. Aksi menakutkan lah. Betul-betul menakutkan dalam pertarungan. Akhirnya Jenap dah tertewaskan. Situ berhimpit guys, nampak tu. Kolong keramat dia kat situ. Kolong keramat dia. Kita tengok mana lagi. Mana lagi? Sabar. Ada chat. Agak 7. Wish, ada bunyi. Siapa belanja bunyi delek? Menakutkan ah. Tu di kolong 7. Lucut eh? Tak apa, sabar. Kolong 7 ada strike guys. 7 ada strike. Alamak, 7 ada strike. Dekat 4 dah ada strike guys. Naik. Jagindas. Kita tengok tu kat 4 guys. 4. Player makan baju warna biru. Daripada kolong 4 guys. Itu dia. Aksi menakutkan daripada kolong 4. Datang apakah itu? Ikan masih lagi memberi sedikit tentangan. Dia menggerecik ke arah kanan. Masih lagi ke kanan player kan? Itu dia kocakkan. Nampak gedabak, nampak kocakkan dia menggerecik. Seram lah tengok. Besarnya. Itu Jenap gergasi ke apa? Nampak kan? Tak penek ke kan? Jenap. Akhirnya. Alhamdulillah. Jagindas saya sudah tukar. Alamak, ada lagi. Yang tu pula. Dia geng daripada Perak kan? Geng daripada Perak. Ada lagi sebelah tu. Tak berhenti guys. Daripada 4 wajah bawa kau pergi kolong 5, nampak? Tu kat 5. Itu kolong 5. Topi yang warna putih tu pakai, nampak? Dia tengah mengapam. Aksi yang menakutkan guys. Dalam pertarungan. Yang tersangkut-tersangkut. Yang PIBG. Kita tengok. Laju dia pam guys. Jenap. Adakah dia berjaya mendaratkan? Naik. Alhamdulillah. Ada 2 strike tu pun kat situ. Berbelit-belit guys. Kita tengok. Kita tengok kat situ. Kolong 7. 7 ada lagi strike guys. Taktikal dia adalah toyol. Nampak? Kocakkan. Itu dia kocakkan. Nampak? Cakap para mumbi. Telah ditewaskan. Kalau kau duduk kat tempat wajah ni, wajah duduk bukan hotspot ke tau. Sebab wajah senang nak rakam kat tempat hotspot. 9 tu hotspot, 10 hotspot. Tapi dia panas. Dia panas guys. Mungkin tengok ada lagi strike daripada kolong 4. Kolong 4 yang menakutkan. 25% strike pula. 25% ada strike. Kita tengok 25%. Adakah dia berjaya mendaratkan? 25%. Token nenas tak ada guys. Token nenas ini ada rewang. Menyesal dia hari ni. Dah naik. Kita tengok balik dekat kolong 5. 25% dah naik. Kita tengok kat kolong 5. Belakang wajah ada bunyi ikan. Siapa strike? Kita tengok sini. Abang ni berjaya mendaratkan. Barabundi. Nampak tu? Dah naik. Barabundi. Daripada kolong 13. Kita tengok balik kat sana. Nampak tak? Masih dalam pertarungan guys. Daripada kolong 5. Itu dia. 5. 5 masih lagi. Adakah dia berjaya? Alhamdulillah. Akhirnya kejayaan. Kejayaan guys. Dekat ujung sana John. John dah strike belum? Belum. John belum lagi. John yang pakai baju warna merah. Atas titian puaka tu ada strike. Siapa tu? Baju pink. Sampah man terpaksa membantu guys. Itu dia. Terpaksa menggunakan hebat sampah man. Ikan dah terbelit. Skala 20. Yang tu tengah rembat pula kat situ. Ikan start bangun tidur. Kacau guys kat sebelah sana. Kalau ikan start bangun tidur, menakutkan tu sebelah sana. Nampak? Baju. Datuk. Geng-geng Perak guys. Itu dia.
Aksi menyeramkan guys daripada sana. Yang menyeramkan, alamak, kita tengok kat sini. Dekat tepi jamban. Jamban pun ada strike guys. Itu kolong 8 guys. 8 ada strike. Datuk masih lagi bertarung lah. Ini pada kolong 8 guys. Baramundi. Kau tak Baramundi ke dapat. Akhirnya kejayaan. Kita tengok kat sana Datuk. Apa cerita? Dalam pertarungan. Ya saya tuan. Itu dia. Masih bertarung. Dekat 4 dia merembat pula. Baju putih. Baju putih guys. Menakutkan lah. Datuk macam mana? Datuk dah naik belum? Datang apakah itu? Datuk duduk kat kolong 5. Kolong 6 pun ada. 6 pun ada strike. 6. Kat situ berada tu. Dah naik Baramundi. Baramundi naik. Datuk dah naik belum? Dekat sana kolong 4. Kolong 4. Tu naik kat sebelah John. Pecikkan. Akhirnya Jagindas. Datuk belum naik lagi. Masih lagi bertarung Datuk. Mana Datuk? Itu dia. Dah naik. Alhamdulillah. Masa dia ada bawa tangguk main guys. Tangguk main semua komplit. Bersabarlah Wahyu. Ada pula lagi strike dekat. Lepas Datuk orang ni pula. Tak berhenti-berhenti guys. Tengok tu. Lepas Datuk ini orang pula. Dekat kolong 5 guys. Kolong 5. Menakutkan guys. Datuk punya bonaik tu. Binatang apa tu? Bosor tu. Baru masuk dalam jak ni. Tangguk. Tengok player tu. Mengepam. Masih lagi mengepam. Kocakkan. Itu dia. Alhamdulillah. Pian Tiger. Pian Tiger ada strike kat sini. Joki aku guys. Joki yang ini. Tengok wajah ambil joki. Laluan. Suara sikit Pian. Dia masih dalam pertarungan. Terpaksa pakai joki guys. Mana? Sabar Pian. Sabar. Tenang. Alamak. Baramundi. Baramundi pun Baramundi lah. Boleh. Pelan-pelan. Akhirnya. Tersangkut sekat 8. Tarik atas Pian. Akhirnya Baramundi telah ditewaskan guys. Joki lah, pakai joki lah. Pakai joki lah guys, pakai joki nampak. Buat jamai joki lah. Tak, Baramundi. Jadilah bangkau darah. Kita tengok lagi. Okay. Kolong 4 lagi guys, 4 lagi menakutkan. 4 lagi ada strike kat sana. 4 ada strike lagi. Pecikkan guys. Pecikkan, dah berlaku kat situ. Skala 10, akhirnya kejayaan. Nampak? Sibuk guys. Kolong 5 pun ada strike lagi. 5 pun ada strike lagi. 5 pun ada strike lagi. Topi warna merah guys. Penat lah nak mengulas ni. Bertali aku bertubi-tubi lah. Belakang apa cerita? Belakang ada cerita lagi belakang. Tu lah dia bawa Abang Man. Dia bawa Tiger tu. Nak pergi ke Limbik. Buka kejap. Sabar guys, kita terpaksa stop kejap. Nak buka Baramundi. Tapi kat sini belakang ada strike. Tu banyak strike lah. Kau tempat tu. Aksi menakutkan. Menakutkan. Rock dah dapat lesen. Dia relax tak ukur mak tu. Rock. Steady je Rock mak. Nampak tu. Menakutkan guys. Kejap. Abang ni dekat ni pula strike. Dia strike sekali lagi. Baramundi dia pun tak sempat gari. Menakutkan. Kau tengok abang ni bawa saiz gedabak nampak ah. Menakutkan saiz dia bang menakutkan. Pelayu aku tertinggal semalam kat situ dah hilang dah. Pergi pinjamlah pelayu orang lain. Pinjam. Pinjam. Dalam tarungan guys. Pinjam dia. Itu dia aksi. Mana dia menggelicik ke mana tu bang? Ke kanan. Sangkut ke kanan. Ikutkan dia bang. Ikutkan dia. Jangan malu, jangan segan. Tambah umpan. Pump sikit. Hati-hati bang, hati-hati. Hati-hati. Itu dia. Binatang apakah ini? Drastik ni. Menakutkan. Binatang apa? Jenap lah. Jenap gerabak. Dalam tarungan. Strike lagi kat kolong 5 guys. Naik. Alhamdulillah. Kau tengok saiz dia. Besar lagi pada kasut abang ni lah. Menakutkan lah guys. Abang ni main kasut pun tak berapa nak besar lah guys. Kau tengok dalam. Alhamdulillah. Kejayaan. Nampak tu kat sana lagi. Nampak. Menakutkan. Menakutkan. Sabar. Strike lah kat titian puaka. Siapa tu Wak Jolok? Wak Jolok dah tersangkut skala 8. Titian puaka. Tapi kita tengok kat sana. Kolong 4 kat shock guys tengok. Nampak? Kolong 4. Manusia yang ada kat kolong 4 tu. Bertali Agus. Atas titi tu pun menakutkan nampak tu.
Nampak? Menakutkan guys. Itu dia nombor 5. 6, 7. 7. Kita tengok dekat belakang berpanas guys. Berpanas. Tengok The Rock tersemat sebatang rumput kat bibir The Rock, nampak? Oh, relax tu, nampak. Menakutkan Rock, nampak. Rock dah ada lesen lah, barang mundi. Barang mundi. Oh. Sabar, sabar. Kita tengok lagi. Kita tengok lagi kocakkan guys. Strike Betaliago B2B2B. Mana dia? Belum lagi. Atas tu kau tengok. Baru dia cakap tu ada strike lah atas tu, nampak. Dia duduk atas atas titi tu tak boleh tahan tu, nampak tu. Atas titi tu juga dia strike, nampak. Menakutkan lah apa tu atas titi, nampak. Bukan biasa-biasa atas titi tu. Ada. Strike lagi. Kau lompat. Orang lain pula strike. Yang lain pula strike guys. Itu dia. Dalam pertarungan. Aksi yang mendebarkan. Hui. Berapa strike ada tu? Ada 2 strike guys. Side by side. Kocakkan nampak. Kocakkan ada 2 nampak tu. Seorang satu dah naik. Alhamdulillah. Tinggal satu lagi. Tercicir pula. Terkucil. Jenap kedabak awal kat situ. Menakutkan kat situ. Situ memang menakutkan. Kau tengok daripada kolong 7. Kolong 7 Mr. Bob kita tengah beraksi guys. Kolong 7. Baramundi. Itu memang Baramundi. Bukan, sudah tukarlah jadi Jenap lah Baramundi. Kau tengok dekat kolong 8 nampak? 8. 8 tengah-tengah panas tu. Tengah-tengah panas ada strike kat situ. Aksi menebarkan. Kita tengok. Baramundi telah ditewaskan kat situ. Menakutkan guys. Menakutkan. Nampak tak kat situ? Lainnya clear. Ada lagi? Belum. Kita tengok siapa lagi. Siapa lagi dekat depan? Belum lagi. 2 hari ini kurang menjadi. 2 kurang menjadi guys. Mahaguru ada is coming. Ada dekat kolong 6 nampak tu. Lainnya memakai baju biru kuning. Kocakkan dah kelihatan. Tu kolong 6 guys. Alamak, kolong 4 strike lagi. Kolong 4 strike lagi. Kita tengok berada dia naik. Dah naik. Alhamdulillah. Kita tengok kat kolong 4 nampak. Tu dia. Nampak? Kolong 4. Lain makan baju warna hitam. Dalam pertarungan. Dekat situ ada tengah tu ada strike. Di kalangan orang ramai-ramai tu. Dekat puaka punya pipe puaka tu ada strike. Yang baju hitam dah naik belum? Masih lagi. Kocakkan. Itu dia. Akhirnya Jenap Gedabak telah ditewaskan. Kita tengok kat sini pula. Nampak guys. Melandut hujung joran dia. Player mereka baju warna biru. Menggigil, menggeletar. Satu badan, satu tangan. Situ pun ada strike. Yang topi warna merah tu. Naiklah. Jagindas. Dia masih lagi dalam tarungan. Aksi mendebarkan guys. Terkeramat. Menjerit. Kita tengok. Melangkung-langkung guys. Melangkung-langkung. Itu dia. Jenap dah kelihatan. Jenap. Akhirnya. Jenap telah ditewaskan. 4-5, 5-4. Berantung ni kolong lah, naya lah. 8-4, 5-4. Kat belakang kalau kau sanggup berpanas guys. Ada peluang. Kat situ PIBG dah berlaku skala 10 guys. Skala 10 dekat kolong 10. Tengok, ada ikan dah naik lah. Rock terbabit ke? Mana Rock? Rock dah lari. Tidak kelihatan wajah Rock kat situ. Kelibat dia pun tak nampak lah. Tadi dia ada dekat situ. Dia mencari malam mundi. Sana panas. Ada player wanita ada kat situ kan. Nampak player wanita nampak. Bukan biasa-biasa Pak Jabit. Abang ni ada strike. Ada strike ke kat situ? Aksi mendebarkan. Sebelah kolong 13 guys. Kocakkan. Itu dia. Binatang apa guys tu? Masih dalam pertarungan. Baramundi. Alhamdulillah. Syakat kalah kundang telah ditewaskan. 4 memang tak berhenti lah. Nampak 4 tu. 4 lagi nampak. Gila lah kolong tu nampak. Dah naik. Dah baik naik. Kau miss dia tengok kat 4 kan. Situ dah masih ada 2-3 strike. Situ 2-3 strike. Umpan paling cempeng kalau kau nak berani rentap kaya tu adalah belanak. Setidak-tidaknya adalah lampam. Tapi dia mesti kutip belanak guys. Kalau kau pakai lampam, insyaAllah Jagindas tidak akan menghampakan korang dekat situ, lubuk situ. Okey? Sabar, sabar.
Empat lagi guys. Empat lagi tengok. Tergantung-gantung je nak ke dapak dia guys. Berapa ramai strike kat situ guys. Kat situ kan kau boleh berhimpit-himpit guys. Pasti kau tidak akan mengecewakan. Tetapi harus diingat, umpan killer adalah belanak. Umpan killer adalah belanak guys. Kat situ kotak jenap dia kasar-kasar guys. Jaginda pun kasar-kasar guys. Dekat situlah lubuk keramat dia guys. Yang paling menakutkan, kau tengok wajah terlupa tengok saja mesti. Sekarang kita, ada lagi strike kat situ. Siapa? Tak apa, kita tengok kat jamban. Jamban ada strike kan, kolong 8. Tengok, player pakai baju warna hijau. Dia memang akan duduk kat situ guys. Dia banyak strike. Kolong 10 pun ada strike, nampak tu? 10 pun ada strike. Mana nak rakam? 10 ataupun 8. Kita tengok, 8 pasti akan naik dulu. 8 pasti akan naik dulu guys. Itu dia. Aksi menebakkan jagin dah gedabak lah. Kita tengok pula dekat sini. Kita bagi tumpuan dekat 10. Itu dia tangguk ke dah berada di sisi. Tangguk ke dah berada di sisi untuk membantu. Itu dia. Kita tengok adakah dia berjaya. Sama-sama kita tunggu. Oh, Rock Mei kelibat dah kelihatan. Akhirnya dia tangguk ke berjaya menangguk. Baramundi. Rock dah berada balik dekat situ. Dia cari Baramundi. Kita tengok lagi kat 4 guys. 4 ni gila guys. 4 ni memang menakutkan. 4 lah yang paling menakutkan kat situ, nampak tak? Alamak, ada kelibat otai misai sebelah aku. Menyeramkan. Sabar kita tunggu. Bunuk tengok kat situ kan, gasak. Kiri ada bertarung guys. Itu dia aksi menebalkan. Ikan masih lagi memberi sikit tantangan. Dia menggelicik ke arah kiri dan kanan. Player tu bertahan dan mengepam guys. Ini berada bersempadan dengan wajah kolong 13. Binatang apakah itu masih belum kelihatan. Akhirnya Jenap. Jenap telah ditewaskan guys. Kita tengok mana lagi. Sabar, sabar. Laluan, laluan, laluan. Aksi mendebarkan guys. Itu dia. Kiri, kiri. Ikan masih memberi sedikit tentangan yang menggelecek. Masih lagi dalam pertarungan guys. Kita tengok. Kocakkan. Itu dia Baramundi. Bagi tali, bagi tali. Akhirnya Baramundi telah ditewaskan. Alhamdulillah. PIBG telah berlaku skala 10. Bersabarlah wahai jiwa. Tambah uku. Oh lama kat belakang ada strike lagi. Kolong 11. Kolong 11 ada strike kan. Kolong 11. 11 ada strike. Jap, 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 jap. Sabar, sabar. Tengok bawah. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Buat bincang. Sabar, sabar. Kita tengok kolong 11. KK, KK. Dia naik jenap KK kat belakang tu. Sabarlah. Oi, Rock strike lah. Oi. Tengok Rock. Nampak? Ikan mega lah. Mega lah dia kutip Rock. Bakar darah. Berbaloi lah berjemur kat belakang tu. berjemur kita tak larat tu. Dia orang champion. Ikan mega dia kutip. Ada padukan lah guys. Ada satu padukan dekat depan ni. Wajah bagi dia sampai ke buntut ni. Sabar. Wajah bagi dia sampai ke buntut guys. Tapi dia senyap. Saya takut macam minggu lepas ni kena game dengan Mira. Kan? Nampak dia buang nampak. Matilah udang ni babe. Kalau Mira duduk depan ni memang kena game lah. Itu hari 50 wajah habis. Baru boleh naikkan dia. Itu pun setelah udang tu wajah kopik. Kau dah tak yang hidup memang dia ketuk. Bakar darah. Tengok. Alamak. Hidup udang sihat. Bakar darah. Sabar-sabar buang lagi kan. Kita buang kat situ je. Cuaca cantik guys. Ramai buang ikan guys. Tangguh. Belanja, belanja. Korang ada belanja. Pukul 11 ni. Campur-campur ikan. Tengok penuh player. Kat sini 12 dah naik lah. 12. Dah naik lah. Tu dekat 12. Jenap lah. Jenap dah naik dah dekat 12. Nampak kat belakang tu. Guys sangat berpanas guys. Rock ada situ. Maknanya dia berhampiran. Rock posisi dia kan antara 10 dan juga 9.
tengok lagi manusia yang hadir ke kolam keramat. Asyik, man. Nampak? Tu dia. Nampak? Oh, paling champion nampak? Kat kolam 4. 2. 2. Tangguh lagi buang. Dia lah langsung tak bagi peluang ke orang lain lah. Aksi yang mendebarkan. Adakah dia berjaya ataupun dikecewakan macam tadi? Kocakkan dah kelihatan. Ah, Mega. Oh, dia pai. Siap bagi tahu tak boleh tahan. Duh. Dia bagi tahulah naik Mega. Akhirnya dapat eh. Dapat Mega eh. Tadi dia dah kecewa kan. Alhamdulillah. Menakutkan lah. Oh, dekat 4. Dekat 4. 25% beraksi, guys. 25% beraksi dekat kolong 4. Oh, 25%. Kelihatan kelibat dia kat situ. Alamak. Jenap kedabak dia kutip. Jenap kedabak. Aduh. Sabar je lah. Sabar je lah. Dan kolong 4. Dapat kolong 4. Setelah pembuangan ikan. Sebanyak 60 ekor ikan belanja. Kata tengok. Campur-campur ikan kau tengok. Macam mana pun ikan dia mesti pergi sana. Tengok. Dekat sebelah 25%. Datang apakah itu? Dalam pertarungan. Masih lagi dalam pertarungan, guys. Itu dia. Oh, tak ada tambah main. Alamak, member terjatuh pula. Terpijak air. Itu dia. Oh, kocak. Oh, jenak lagi kau tengok. Ush, kedabak, guys. Yang gedabak memang pergi sana ni. Betul-betul musibat ni ikan lah. Cuba datang sini yang gedabak-gedabak tu kan. Haa, tu dia. Sabar-sabar. Dekat je kan. Dia start, guys. Dia pakai baju bakor darah nampak tu. Itu sepadan kolong 2 dan kolong 3 nampak. Daripada depan. Aksi yang mendebalkan. Kita tengok binatang apakah. Yang bakal didaratkan. Masih lagi bertarung. Dalam pertarungan. Hui, alamak, 25% strike lagi. 25%. Dia ada rembat kat situ. 25%, nampak? Dia strike lagi. Dia strike. Siapa naik dulu? Kolong 4 dan kolong 3. 25%. Kat situ 25%. Kat situ belum naik lagi. Dalam pertarungan lagi. 25% naik dulu. 25% naik dulu. Ikan ni dah dekat lah. Nampak? Oh, dia rembat. Dapat merah. Merah dia kutip. Ha, tu. Belum lagi. Besar ikan ni. 25% dapat merah. Ha? Oh, jenak gedabak, guys. Jenak gedabak telah ditewaskan sepanjang kolong 2 dan kolong 3. Nampak tu? Dah beritik belakang dia. Aksi yang menakutkan. Oh. Banyak strike, guys. Strike ni paling banyak kat situ lah. Dekat kolong tu lah. 4 dan 5. Dia makan, dia makan, dia makan. Dia makan, dia makan. Dia makan. Alamak, dia buang. Dia buang, dia buang, dia buang. Kau tengok merah, merah, merah. Game buat jas. Merah, game buat jas. Merah, game buat jas. Kena aku. Kena aku. Dia game lah. Dia merah, nampak. Dia tak makan habis. Dia pegang kepala je, guys. Dia pegang kepala. Dia ada lagi, mak. Dia tak telan. Dia tak telan sebab dia bawa macam tu. Kau tengok. Buat dia tahan je ni. Tahan ni. Nampak dalam mak dah londi. Dah londi. Kena kau. Nampak. Kena dia. Kena dia. Kena dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, kau ke game dengan aku. Game dengan aku kan. Ambil ubat.
Dapat merah guys, alhamdulillah. Ini kita terus simpan dalam petais. Kalau tak, warna dia akan bertukar jadi albino. Untuk abang ni, dia tolong Wak Jah guys. Ni lah, merah yang kedua Wak Jah dapat. Merah yang kedua. Abang ni tolong tarik kan. Jadi sebagai penghargaan, kita akan bagi dia madam undi guys. Ambil Wak Jah, ambil madam undi. Jadi kita nak masuk dalam petais eh, supaya kita maintain dengan colour dia. Supaya dia jangan jadi albino. Okay, let's go. Jom. Jom kita pergi. Mahaguru jangan hook dulu. Mahaguru jangan. Aduh. Jangan hook dulu. Nak suruh tengok. Tak. Naiklah besar mana badan mundi. Naiklah besar mana badan mundi. Ini point dia tinggi. Point dia paling tinggi. Naiklah jenak besar mana pun. Ini dia. Mahaguru. Syarat yang pertama, kita basuh dulu Mahaguru. Basuh dulu, buka air. Strike kat depan lah guys. Nampak? Ada strike kat depan. Aksi yang berdebar. Alamak, topi pula terbang. Topi terbang tak apa pak. Kerapu tu, kerapu. Menakutkan guys. Menakutkan guys. Itu dia aksi mendebarkan daripada kawasan depan. Titian puaka guys. Topi dah terbang, angin kencang. Itu dia. Kocakkan. Binatang apakah itu? Alamak. Jenap telah ditewaskan. Alhamdulillah guys. Jenap telah ditewaskan guys. Menakutkan. Okay, sangkut. Itu dia, kiri. Dalam tarungan. Alamak, dah kena. Tak apa. Sangkut kat batang pipe. Sama-sama kita tunggu. Lepas, naik, sangkut. Dia sangkut kat pipe. Ada lagi. Bayi lambat datang, ikan tu tolong buka kan. Jenahak. Buka tali bang. Sikit lagi bagi. Dia tersangkut kat tali ujung. Jenap. Hati. Jenap. Akhirnya, alhamdulillah. Jenap telah ditewaskan. Tu dia, tolak bakang. Kuat. Empat lagi lah. Habis kan. Kat kolong empat. Aksi menebak. Jenak guys. Jenak jari dia tewas kan. Adakah dia berjaya mendaratkan binatang apakah ini? Masih dalam pertarungan. IBD dah berlaku semua. Itu dia. Jenap. Terbang jenap. Menakutkan. Dia bagi hiburan lah. Bunyi drag lah. Dia menggelecek ke mana tu? Aksi yang mendebarkan dalam tarungan. Itu dia guys. Kedengaran bunyi drag. Belanja bunyi drag. Sama-sama kita tunggu. Kita tengok binatang apakah itu. Masih lagi dalam tarungan.
Ikan telah merisik dan tangannya menggelincik ke arah kanan. Masih kanan jauh-jauh. Kanan jauh. Jaga-jaga Cik Sarma. Kanan jauh. Ha. Itu dia. Dia datang Pak Jabit. Dia datang. Habis. Habis. Ke kanan bang, kanan. Abang datang kanan, abang datang kanan. Abang gulung datang kanan. Ha. Stabil lah, okey. Kita tengok binatang apakah itu. Alamak, ada PIBG je. PIBG tak lari. Ni abang punya tali oren atas ni. Yang tali oren atas ni. Itu dia. Kita tengok binatang apakah itu. Ah, oh, Jagindas. Akhirnya. Akhirnya Jagindas. Jagindas telah ditewaskan. Maka berlakulah PIBG untuk tengah hari-hari ni. Oh, nak kau Jagindas ni kau. Oh, gedabak lah Jagindas dia. Nampak tak Jagindas dia? Sabarlah wahai jiwa. The strike dan PIBG guys. Itu dia. Menakutkan kat situ. Oh, naik. Oh, merah lah. Merah. Tapi berlaku PIBG guys. Nampak tu PIBG. Menakutkan ni mes. PIBG dia. Seram, seram. Dia tunggu ya. Cuaca cantik. Angin sepoi-sepoi bahasa. Tak rasa nak tidur je kan. Buat jatuh lena tadi. Sekejap. Sekejap lagi. Happy hour. Kita tunggu happy hour. Setengah jam ni. Happy hour. Baru bermula. Pukul 1. Dah 4 ekor. Depan ada start lagi nampak. Oh, menakut lah. Nampak? Nak kat depan ada strike. Depan ada strike. Nampak? Depan ada strike. Aksi yang menakutkan dalam sarungan. Happy hour telah bermula kau. Oh, Jagindas telah kelihatan. Kocakkan Jagindas. Itulah dinamakan Jagindas yang menakutkan. Daripada kolam keramat guys. Happy hour je dia cekik. Pening kau tokek. Happy hour dia cekik. Happy hour cekik ke tak? Happy hour tu cekik. Pening tu cekik. Okey, siakap. Nombor kupon berapa bang? Alhamdulillah. Kupon 107. 107. Terima kasih. Bagi dia tu 20 darham. Oh, baru 5 minit bang. Ada lagi banyak ni. Cari lagi. Ambil gambar bang. Belah bang, belanja gambar. Belanja gambar. Oh, sebelah sana pun strike kat guys. PIBG skala 20. Nampak siakap guys. Oh, tanya tanya. Kat depan tu apa lagi PIBG apa kat depan tu? Dinding lah. Dia pun nak rebut juga. Laluan kerapu nak masuk dah. Ha? Oh, ujung sana ada lagi. Ada lagi yang bawa sana pada ujung sana. Happy hour je dasar lah. Apalah dia orang buat kat sini. Tersangkut skala 20. Besar pahala wajib kita ni orang claim dia. Baru 5 minit kan dah 5 ekor. Haa, tu nak buang kerabu. Boleh. Buang. Poh dia buang. Jackpot. Tengok dia. Poh, tengok berapa main besar. Kau tengok berapa main besar nak Jagindas. Bang, sini ambil duit. Nombor kupon. Menakutkan. Satu, dua. Oh, menakutkan. Ambil ni. 20 darham. Tun, pegang lagi Tun. Pegang. Oh, ambil gambar abang. Belanja gambar kat Tun. Belanja gambar satu. Cantik. Okey. Tu abang tu lagi siakap. Bang, nombor kupon berapa? 118. 118. Terima kasih. Oh, menakutkanlah guys. Dah tujuh. Kita tengok berapa. Ui, yang ni lagilah. Otai misai. Oh,
inilah yang menakutkan. Otai, tengok sikit, joget sikit. Joget sikit. Jom nak tengok. Ding 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 ding. Dia kena kerabut dah bandut bakar darah. Ayalah guys diorang. Itu kalau kerapu kita tak kira guys. Kerapu dia pasal dia jackpot kan. Dia tak dapat RM20 dah, dia lagi lebih. Strike lagi kat depan ni, nampak tu. Aksi yang mendebalkan daripada Titian Puaka. Brother ni strike lagi. Tadi dia dah strike Jagim dah. Sekarang ni kita tengok binatang apakah yang bakal dinaikkan dalam happy hour ini. Sama-sama kita tunggu. Aswar tukar. Alamak, the tiger. The tiger. Akhirnya the tiger telah ditewaskan. Haus, haus. 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 Oh, menakutkanlah guys. Menakutkan dia ni. Oh. Oi, oi. Ganti ni. Bosok gila. Jackpot, jackpot, jackpot. Okey. Jabatan, jabatan. Pergi buang, pergi buang. Pergi buang. Misai, 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 misai. Ha, 1 2. Ha. 1 2. 1 2. Rembat. Satu rembatan yang cukup kencang daripada Otai Misai guys. Adakah sekali lagi dia berjaya menarikkan kerapu dalam carungan? Aksi yang mendebarkan. Gedabak dah pergi sana. Ini dia. Main dia lah, main guys. Itu dia. Kalau Otai berjaya mendaratkan, dinding pasti akan berdangsa. Berdangsa, ha? Berdangsa, ha? Itu dia. Oh, dia terbelit lah. Dah keluar, dia dah keluar. Itu dia, gombang. Oh, anak masuk besok nak bagi IJN. Okey, buat duit ubat, eh. Oh, akhirnya dia ni. Dia joget, joget. Joget lagi. Cik, joget lagi lah. Dia belanja joget lah, Nari. Dia belanja joget lah, makut darah betul lah. Dia belanja joget lah, happy hour kau tengok kerapu. Strike. Itu tak boleh buat. John lah. John. John ada. John ada. John. Orang yang ke-11. Tulis dulu. Nombor? 5. Ambil ni 20 dan ham. Nombor 5. John lah. John lah guys. John lah. Menakutkan lah. Menakutkan orang ni semua. Alim, Alim. Nampak tu? Bolong 3. Bolong 3 ada strike. Lin. Daripada Kuala Lumpur. Datang ke Delik. Bolong 1 keramat. Ada strike. Dalam happy hour ni guys. Harap-harap dia berjaya mendaratkan lah. Itu dia Lin. Dalam tarungan guys. Dalam tarungan. Oh, ada lagi kat sana bawa nak claim duit. Oh, tu pun cakapkan Lin. Baju kelabu dia nak claim duit guys. Lim Jagindas ke Jenaf. Alamak, akhirnya Jagindas. Tengok abang ni, nombor 89 eh. Alhamdulillah 89. Nampak abang ni. Oh, menakutkan. Oh, panjang lah. Jang, joget sikit. Kalau misai boleh joget, kau tak boleh. Tiger ke tiger? Sangat lah dia orang ni. Baru setengah jam guys, baru setengah jam. Baru setengah jam. Happy hour dah 22 ekor lah. Kita tunggu siapa lagi strike. Ujung sana ada. Tengok abang ni datang, abang. Ada lagi. Jenap, dia bawa Jenap lah. Nombor kupon berapa bang? Veron eh, mana Veron? Mana Veron? Bakal ujung sana pun datang lagi. Kat ujung sana ada lagi tu. Sabar, sabar. 131. 20 darham. Kita Facebook dah berakhir guys. Jadi kita tengok orang yang nak keluar. Jom kita lihat orang-orang yang nak keluar. Jom. Oh, nampak ni. Tengok siapa pay. Kau tengok Jenap dia. 3 ekor nak bawa balik. Jenap. Alamak, Tuan Hedi sempat lagi dia bawa size tipu lagi. Naya. Naya Pak Jabin. Abang ni. Ada apa, Jagindas. Jagindas dan juga Albino. Kita tengok. Oh, ni nak balik guys. Oh, yang ni daripada kolong 9 ni. Menakutkan yang ni. Yang ni daripada kolong 9 memang menakut. Letak. Kita nak check satu-satu. Tengok ada ada belian ke, ada apa ke. Menakutkan. Kau tengok dia kutip guys. Dia kutip siakap ni. Ya Allah.
Ikan merah pun boleh ambil, eh? Oh, dasar. Menakut tak? Bear! Jadi? Oh, jadilah. Buat rasa-rasa. Buat rasa-rasa. Kita tengok ada ramai yang nak balik dan ada ramai juga yang nak menyambung. Kita tengok ni. Layer ni. Kat belakang dia pun ada. Kita tengok. Tidak mengecewakan je. Kat sana ada. Hujung bulan ni, hujung bulan ni. Hujung bulan ni. Hujung bulan. Tu dia, nampak? Abang lamat. Dasarlah. Dasarlah dia orang ni semua. Nak, abang ni kutip cakap. Abang ni pilih ikan kayangan je, nampak guys? Jenap macam gina dia tak minat. Dia minat ikan kayangan je, nampak? Ini paling menakutkan Syafiq ni betul. Kodok kolong 4, inilah hasilnya guys. Tapi bersaing. 2, 4, 6, 7 ekor guys. 6 jenap. Seekor merah. Inilah orangnya. Menakutkan. Kulit sampai gentung lah. Ah, tu ada lagi nak keluar tu. Keluar sana. Nak keluar. Satu ekor. Sekejap. Kita tengok ujung ni. Kita tunggu dia datang kat sini. Cuaca cantik guys. Cuaca Alhamdulillah. Oh, cuaca Alhamdulillah. Cantik. Ikan paling kuat bagi kerjasama tu kat sana. Kolong 4 guys. Kolong 4. Kalau dia tak nak datang, wajar pergi sana tengok berapa ekor ikan dia orang. Korang boleh tengok nanti. Sana dia nak keluar? Belum. Ah, ni dah sampai. Dah sampai. Dia datang teng deng 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 dengan lenggang lenggoknya. Oh, menakutkan. Nampak tak? Ikan kayangan. Pandai abang ni cek ikan kayangan lah. Nampak tak? Ikan kayangan je dia kutip. Ah, ni lagi. Kita tengok. Abang ni pun ada hasil guys. Jenap pun ada, nampak? Tidak mengecewakan. Oh, nampak? Ada jenap, ikan kayangan je guys. Tengok mak. Oh, ikan kayangan dia. 3 kayangan, 1 jenap. Jenap, 1. Ah, ni brother kita. Ada juga hasil. Alhamdulillah. Nampak? Tidak mengecewakan. Oh. Sebelah sana ada tak balik lagi ke? Mana lagi? Oh, Alif tak beranjak guys. Rob dah tentu tak balik. Sabar je. Tu, Alim. Dah nak balik, Alim? Tak sambung ke? Alhamdulillah. Dapat seekor kat Alim, eh? Dua. Dua? Oh, dah dapat 2 ekor. Okey lah. Alim dapat 2 ekor. Ah, tu. Kita tengok. Oh, yang serik ikan daripada sana. Kita nak tengok hasil John sana. Kita tengok hasil dia orang. Kita tunggu, tunggu. Oh, tidak mengecewakan. Oh, dengan aksi yang tersendiri. Menakutkan, nampak? Oh, dia ada 2 jenap, 1 jaginda dan kayangan, guys. Oh, menakutkan. Cukup menakutkan. Tidak mengecewakan. Eh, ada lagi strike kat sana. Ada strike pula kat situ. Kolong 2, guys. Itu dia. Jagindas dah kelihatan. Akhirnya Jagindas telah ditewaskan. Alhamdulillah. Kita tengok, kita tengok. Kita tengok orang ini. Nampak? Tidak mengecewakan dengan hasil tangkapan. Itu dia. 2, 3 jenap, 4 jenap. 4 jenap. 2 Jagindas. Menakutkan. Menakutkan guys. Lagi siapa daripada sana? Memang hasil daripada sana guys. Daya lah ikan tu. Dia berat sebelah lah. Sabar sabar. Kalau tak keluar nanti Wajah pergi sana tengok. Haa, itu daripada sana lah sana. Daripada tempat Wajah ada juga lah. Dia bawa oleh-oleh dua ekor macam tu kan. Daripada sebelah sana. Haa, tidak mengecewakan. Ada 4 ekor. Nampak? Jenap. 2 kayangan. Seko Jagindas. Jagindas seko. 2 kayangan, 1 jenap. Jenap kita dapat guys. Yang menakutkan. Ada lagi sebelah nak keluar? Belum.
Dia tengok yang sebelah sana guys. Sebelah sana kita nak tengok dia keluar. Ha, tu ada Chan. Nampak? Baju putih tu. Ha, tu yang on the way nak pergi. Semua manusia ni guys daripada sana. 456. 456 tau. Kita tengok. Tunggu, tunggu. Ha, tu dia. Ni abang ni. Nampak? Ada dua ekor. Tidak mengecewakan. Ha, yang ni. Dengan hasil tangkapan. Yang berjaya didaratkan. Tengok jenap dia guys. Tengok jenap dia nampak. Tiga ekor jenap. Mana lagi? Mana lagi? On the way, on the way guys. On the way daripada sebelah sana. Hasil yang memang cukup menakutkan. Kita tengok dia datang guys. Itu baju putih. Itu dia. Peserta ke-57. Dengan hasil tangkapannya. Kayangan-kayangan. Jaginda, jenap. Jaginda, kayangan-kayangan. Gedabak awal Jaginda saya nampak. Bukan biasa-biasa Jaginda saya. Menakutkan. Ini semua yang menakutkan guys. Daripada sebelah sana. Kolong 456. Alamak, jolok telur kecewa lah dia. Macam kecewa dia lagi. Jolok telur dia kecewa. Macam tak ada hasil tangkapan je dia. Sabar je lah. Abang ni pun ada juga. Syakap dia guys. Tengok. Alim. Tengok. Alim adalah. Dapat juga dia. Ikan kayangan. Dengan jagindas. Sekejap abang ni. Layangan guys. Layangan. Jolok telur apa cerita? Apa yang berlaku? Tak apa. Please try again. Tomorrow never die. Tomorrow kau ulam dua. Today die. Besok kolam 2. Kolam 2 kau boleh gasak. Kolam 2 tak boleh. Kerja. Tak apa. Ambil MC. Ada lagi sebelah sana. Sebelah sana dia tak mau beralik lah guys. Sebelah sana kau tengok. Yang belakang tu ada Chan, kita boleh tengok. Yang baju hitam tu. Yang dekat sana nanti wajah pergi sana tengok. Yang tu yang baju hitam. Kita tunggu kat sini dulu. Kita tengok hasil dia. Kita tunggu. Hai, dah sampai. Dah sampai. Itu dia. Peserta daripada sana kita tengok tadi. Ada? Ada hasil? Ada. Seekor pun jadilah. Ikan juga. Rezeki. Rezeki. Siapa nak kasih tengok abang ni? Ha? Bang. Kasih bentang sikit bang. Tengok. Menakutkan. Semua kayangan guys. Dia kutip ikan kayangan saja. Dia tak nak jenap. Jaginda pun dia tak nak. Abang ni ada. Ada tiga jenap guys. Yang tengah ada cantik saiz. Kau tengok saiz tempat tu. Menakutkan. ini yang keluar, yang tak nak keluar ada masalah. Yang tak nak keluar tu ujung ada masalah. Kita kena pergi intai guys. Wajah bawa korang intai dia main ikan kat sana yang tak nak keluar tu. Tak apa, kejap lagi wajah bawa korang pergi. Relax, relax. Sabar, sabar. Dah baik lah, dah baik. Alhamdulillah dah boleh jalan. Tak ada separuh jalan je. Jom kita redah pergi sana. Abang ni nak balik. Alhamdulillah ada juga ikan kayangan. Alhamdulillah ada. Cantik guys. Okey, pandangkan diorang tak reti berganjak dan tak jumpa pintu keluar, wajar bawa korang pergi kat sana kita intai tali-tali yang dia tambat kat situ. Belum rasa dia melakukkan. Diorang tak keluar pintu, tak jumpa pintu eh. Abang ni ada juga guys. Alhamdulillah. Rezeki. Ada. Alhamdulillah. Kita pergi Kedah. Kita intai ikan diorang. 1-3. 1-3-0-4. Otai, ada ikan? Ada, alhamdulillah. Tidak mengecewakan. jom pergi. Ada fight eh? Jom kita pergi Kedah ni guys. John, dah tentu dia tak jumpa pintu keluar. Balongan betul. Ya, saya. Balik lah. Terbaik. Diorang ni tak nak balik lah guys. Kita tengok tali tambat yang pertama. Susahlah diorang ni. Aku nak datang sini jugalah. Diorang tak nak balik. Terpaksa aku datang kat sini. Kita tengok ni yang pertama guys. Oish. Bagi belanja air ya. Belanja air. Ini John nampak. Menakutkan ni. Jenap apa ikut? 1, 2, 3. Tanya lah. Yang duduk sini semua hustler-hustler otai-otai. Kalau kita nak tunggu dia keluar memang tak ada lah. Jadi kita terpaksa datang sini melawat. Boleh bang ya? Abang buat apa tu bang? Alamak, PIBG Pak Jabit. Sorry.
Sorry, sorry. Dia melanggar. Sorry. Dia mengacau. Member dah lah PIBG. Wah, kepas lah tu sampai tak rasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya tengok eh? Nak angkat semua pun boleh. Alamak, menakutkan lah. Pasal nak tunggu sebelah sini, pintu keluar, dia orang tak jumpa. Menurut orang. Seram lah. Seram. Ya Allah, menurut. Menakutkan lah. Tuan Soleh. Tuan Soleh pun tak jumpa pintu keluar. Ya. Dia bagi tahu eh. Okey. Saya tak bagi tahu. Saya janji saya tak bagi tahu. Saya angkat tangan nampak. Okey, cantik. Cantik eh? Terbaik. Saya tak bagi tahu. Jangan risau. Jangan bagi tahu kolong kat situ. Jangan bagi tahu. Jangan bagi tahu kolong kat situ. Jangan bagi tahu sekali-sekali kat situ eh. Jangan bagi tahu. Banjur jangan bagi tahu eh. Kat situ eh. Baik. Umpan apa kira jangan bagi tahu eh. Kita tangkap sotonglah. Dia makan sotong. Sotong. Okey. Ikan makan sendiri. Sotong kat sini. Nampak tu. Menakutkan guys. Sebelah-sebelah sini semua menakutkan tu. Hanya yang jiwa kentalkan kapit kat sini guys. Nampak? Jenap guys. Bang Mat nasib baik dia jumpa pintu keluar. Bang Zul nasib baik dia jumpa pintu keluar. Dia jumpa pintu keluar. Tengok dia bawa. Buat jalan dulu. Bawa jalan dulu. Bakar darah lah. Dia nasib tengah hari tak ada ni. Tak ada eh? Ni memang tak ada. Walau tak ada pun stay jugalah. Tak ada. Kejap lagi nak balik lah. Balik kejap. Ke delik ni tak ada pintu keluar. Tak ada pintu keluar. Bola tak diikat aja. Sebab aku datang mancing. Betul lah. Bola tak diikat. Dia orang pelik. Aku pelik dia orang kan. Hari Rabu jangan mari. Ahad pun jangan mari. Jangan mari. Sama yang geruk-geruk otai yang datang. Pakai darah. Tuan Soleh. Dia pun tak jumpa pintu keluar. Bini dia dah call lah tadi. Jangan balik. Okay, bye-bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Pintu keluar kat sana, John. Kau betul lah, John. Naya lah. Kolam 2, T-bike. Kolam 1, T-bike. Ini pun 1 lah. Tak nak balik? Sekejap lagi balik. Jom, guys. Dah berakhir lah. So, jadi wajah. Dah nak gerak. Dah nak balik. Kan kita tengok kat sini nampak dia orang dia macam pasar dia buat menggasak. Okey. So ingat masuk kolam bangau tu confirm dapat seko tu nasib dalam menggasak tu champion guys. Dia bawa nak balik. So, jadilah seorang pemancing yang profesional dari segi akhlak dia. Okay, so ingat dua patah perkataan cukup keramat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya, majulah sukan memancing untuk kita semua, guys. Akhirnya. You are the champion. Habis kembung dah ku potong. Tak makan juga. Menunggu.
Champion.